Halo, berjumpa lagi di tutorial merajut crochet. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat amigurumi atau boneka rajut. Dan di video kali ini saya buat mini amigurumi supaya teman-teman yang masih belajar bisa lebih mudah dalam mengikutinya. Nah, amigurumi ini bisa teman-teman gunakan untuk gantungan kunci seperti ini. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk ikuti saja tutorialnya. Di sini saya menggunakan benang katun biasa. Teman-teman juga bisa memanfaatkan sisa-sisa benang seperti ini. Dan jangan lupa sediakan warna hitam untuk menyulam hidung dan mulut. Untuk alat hakennya, saya gunakan ukuran 3 garis miring 0. Lalu siapkan gunting, jarum untuk menyulam, lalu sediakan dakron untuk isian boneka dan mote ukuran 4 atau 5 mili. Dan siapkan gantungan kunci kalau teman-teman ingin membuat gantungan kunci. Ya, pertama kita akan membuat bagian kepala terlebih dahulu. Kita awali dengan membuat simpul. Nah, di sini kita bisa membuat magic ring atau kita bisa ganti dengan membuat dua rantai. Seperti ini. Lalu di rantai yang pertama kita isi dengan 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya kita tutup di lubang single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, masuk pada putaran kedua, kita awali dengan satu rantai. Di sini kita punya 6 lubang single crochet. Nah, sekarang satu lubang kita isi dengan 2 single crochet increase. Ya, jadi di sini kita buat 6 kali single crochet increase. Nah, setelah selesai, kita tutup barisnya dengan tusuk slip stitch. Sekarang kita masuk pada putaran ketiga. Kita awali dengan satu rantai.
Pertama, kita buat satu kali single crochet. Lalu selanjutnya kita buat increase atau dua single crochet increase. Nah, kita buat langkah ini sebanyak 6 kali. Setelah selesai, kita tutup dengan tusuk slip stitch. Nah, sekarang masuk pada putaran keempat. Kita awali dengan satu rantai. Di sini kita buat penambahan stitch. Jadi kita buat dua kali single crochet. Satu, dua, selanjutnya baru kita buat increase. Nah, kita buat langkah ini sebanyak 6 kali. Setelah selesai, kita tutup barisnya dengan tusuk slip stitch. Nah, sekarang masuk pada putaran ke-5. Kita awali dengan satu rantai. Sekarang kita buat 3 kali single crochet. Dua, tiga. Baru selanjutnya kita buat increase. Nah, sama seperti tadi, kita buat langkah ini sebanyak 6 kali. Nah, sekarang masuk pada putaran ke-6. Kita awali dulu dengan satu rantai.
Selanjutnya kita buat 4 kali single crochet, baru increase. Nah, baru kita buat increase. Kita buat langkah ini ya sebanyak 6 kali. Nah, masuk pada putaran ketujuh. Kita awali dengan satu rantai. Di sini kita akan membuat satu kali single crochet di tiap lubang, memutar sampai ke ujung. Kita buat langkah ini dari putaran ketujuh sampai putaran ke-12. Kita buat satu kali single crochet di tiap lubang. Nah, nanti jumlahnya untuk satu putaran adalah 36 single crochet. Nah, masuk putaran selanjutnya. Kita awali dulu dengan satu rantai. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan penambahan dengan tusuk increase, sekarang kita akan menutup bagian kepala dengan pengurangan atau decrease. Masuk putaran ke-13 ya. Kita awali dulu dengan membuat single crochet 4 kali. Nah, baru kita lakukan decrease atau single crochet 2 kali, baru kita gabung jadi satu. Nah, kita ulangi langkah ini sebanyak 6 kali. Ya, masuk putaran selanjutnya. Kita awali dengan satu rantai. Putaran ke-14. Kita masih menggunakan decrease. Sekarang kalau tadi 4, sekarang kita kurangi 1. Jadi kita buat 3 kali single crochet. Baru kita decrease. Nah, kita lakukan langkah ini sebanyak 6 kali. Sekarang kita masuk pada putaran ke-15. Kita awali dulu dengan satu rantai. Nah, di sini jumlah stitch-nya sudah berkurang. Kalau tadi 3, sekarang kita buat 2 kali single crochet. Satu, dua, baru kita decrease.
Nah, sama seperti sebelumnya, kita ulangi langkah ini, kita buat sebanyak 6 kali. Nah, sekarang kita masuk pada putaran ke-16. Di sini kita buat satu kali single crochet, baru kita decrease. Sama ya, seperti tadi, kita buat langkah ini sebanyak 6 kali. Nah, sekarang kalau sudah, sebelum kita masuk ke putaran yang terakhir, kita isi dulu bagian kepala dengan dakron atau kapas. Nah, kalau bagian kepala sudah terisi penuh dengan dakron atau kapas, sekarang kita masuk putaran terakhir atau untuk menutup lubang bagian kepala, kita langsung membuat pengurangan atau decrease sebanyak 6 kali. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup. Kita gunting saja benangnya. Nah, bagian kepala sudah selesai kita buat. Sekarang, kita akan membuat bagian kaki dan juga bagian badan. Kita buat simbol dulu. Putaran pertama kita buat 2 rantai. Rantai yang pertama kita isi dengan 6 single crochet. 1 2 3 4 5 6. Lalu selanjutnya kita tutup di lubang single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch.
Nah, sekarang kita masuk pada putaran kedua. Kita awali dulu dengan satu rantai. Di sini kita punya 6 lubang single crochet. Sekarang satu lubang kita isi dengan 2 single crochet increase. Nah, jadi kita buat increase sebanyak 6 kali. Nah, kalau sudah, kita tutup di lubang single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch. Nah, sekarang kita sudah punya 12 lubang single crochet. Untuk putaran selanjutnya, putaran ketiga sampai kelima, kita buat sama. Kita buat satu kali single crochet. Mulai dari lubang yang pertama memutar sampai ke ujung. Jadi kita ulangi langkah ini sebanyak 3 baris atau sampai putaran kelima. Nah, kalau sudah selesai, kita tutup bagian kaki dan kita bisa potong. Kita potong benangnya. Sekarang kita akan membuat satu kali lagi bagian kaki supaya sepasang, dan langkahnya sama seperti tadi. Nah, untuk kaki yang kedua, benangnya tidak usah dipotong. Kita akan langsung gabung dengan kaki yang pertama. Kita cari lubang stitch di kaki yang pertama. Lubang yang pertama kita sambung, kita tusuk aja. Lalu kita sambung, kita gabung dengan tusuk slip stitch. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang di sini kita sudah punya 24 lubang stitch. 12 dari kaki satu dan 12 dari kaki satunya. Jadi totalnya 24 lubang stitch. Sekarang kita akan masuk putaran selanjutnya, kita masuk bagian badan. Kita awali dulu dengan satu rantai. Masuk putaran ke-6. Di sini kita akan awali di lubang yang pertama di kaki satu ya. Kita buat satu kali increase. Lalu selanjutnya kita buat 10 kali single crochet. Mulai dari lubang sebelahnya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang di lubang yang terakhir, bagian kaki satunya kita buat increase. Nah, sekarang kita buat increase satu kali lagi, mulai dari lubang pertama di kaki yang satunya. Kita cari lubang pertama. Kita buat increase satu kali. Lalu kita buat sama seperti tadi, kita buat 10 kali single crochet. Nah, setelah selesai di lubang yang terakhir, kita buat single crochet increase. Kalau sudah selesai, kita tutup barisnya dengan kita gabung, tutup di single crochet yang pertama di kaki sebelahnya. Kita tutup dengan tusuk slip stitch. Nah, sekarang kita di sini punya 28 lubang stitch. 14 dari kaki 1 dan 14 di kaki satunya. Karena tadi ada penambahan, kita buat increase ya, tadi di depan 2 kali dan di belakang 2 kali. Jadi ada penambahan 4 stitch. Jadi total jumlahnya ada 28 lubang stitch. Sekarang kita akan masuk membuat bagian badan, langsung nyambung bagian badan. Kita awali dengan satu rantai. Selanjutnya untuk putaran ke-7 sampai putaran ke-11 kita buat sama. Kita buat satu single crochet memutar sampai ke ujung. Jadi kita buat langkah ini sebanyak 5 kali putaran. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan menutup bagian badan. Kita akan melakukan pengurangan dengan tusuk decrease. Kita masuk putaran yang ke-12. Kita awali dulu dengan satu rantai. Sekarang kita buat di lubang yang pertama, kita buat satu kali single crochet, lalu kita buat decrease atau single crochet decrease. Nah, kita buat langkah ini sebanyak 9 kali.
Nah, sisa satu lubang yang terakhir kita isi saja dengan satu single crochet. Lalu kita tutup putarannya dengan tusuk slip stitch. Nah, masuk putaran yang ke-13, putaran yang terakhir. Kita awali dulu dengan satu rantai. Sama seperti tadi, kita buat satu kali single crochet. Baru kita buat tusuk decrease. Nah, kita buat langkah ini sebanyak 6 kali. Nah, ada sisa satu lubang stitch, kita isi saja dengan satu kali single crochet. Kita tutup dengan tusuk slip stitch. Nah, di sini bagian badan sudah selesai. Sekarang kita akan isi dengan dacron. Kita potong benangnya beberapa sentimeter untuk menjahit ke bagian kepala. Nah, sekarang isi bagian dalamnya dengan dacron. Nah, di sini sudah terisi dengan dacron, usahakan agak padat ya, supaya membentuk bagian badannya. Sekarang kita akan membuat bagian tangan. Kita awali dengan membuat simpul dulu. Lalu kita buat dua kali tusuk rantai. Di rantai yang pertama kita isi dengan 6 single crochet. Kalau sudah, kita tutup dengan tusuk slip di lubang single crochet yang pertama. Nah, selanjutnya untuk baris kedua sampai keenam, kita isi dengan satu kali single crochet memutar. Kita awali satu rantai dulu. Jadi di sini kita buat 6 kali single crochet memutar. Dan kita ulangi sebanyak 5 kali putaran atau sampai ke putaran yang ke-6.
Jangan lupa setiap kali mengawali baris kita buat satu rantai. Lalu untuk menutup baris kita tutup dengan tusuk slip stitch. Nah, bagian tangan hasilnya seperti ini dan kita buat sebanyak 2 atau 1 pasang, polanya sama persis. Sekarang kita akan membuat bagian telinga. Kita buat simpul. Kita buat tusuk rantai 2 kali. Di rantai yang pertama kita isi dengan 6 kali single crochet. 1 2 3 4 5 6. Kita gabung dengan tusuk slip stitch. Nah, untuk baris yang kedua, putaran kedua, kita buat satu single crochet di tiap lubang. Nah, di sini kita tidak usah tutup. Kita langsung potong saja benangnya. Kita sisakan agak panjang untuk menjahit ke bagian kepala. Nah, kita buat bagian telinga sebanyak 2 kali. Caranya sama. Sekarang kita akan mulai menggabung bagian-bagian amigurumi. Kita sudah punya kepala, lalu kaki dan badan, satu pasang tangan, dan satu pasang telinga.
Nah, sekarang bagian amiguruminya sudah tersambung seperti ini. Dan kalau teman-teman ingin membuat pita, saya berikan contohnya cara membuat pita. Kita awali dengan membuat 6 rantai. Lalu di rantai yang kelima, kita isi dengan 2 single crochet. Selanjutnya di lubang sebelahnya, kita buat single crochet 3 kali, lubang sebelahnya lagi 1, lubang sebelahnya lagi 1, jadi 3 kali. Sekarang di lubang rantai yang paling ujung, kita isi dengan 5 single crochet. Kemudian masuk ke lubang sebelahnya, ya, putaran memutar. Kita buat lagi 3 kali single crochet. Lalu kembali ke lubang yang pertama, paling ujung, yang isinya 2 single crochet. Sekarang kita tambah 3 single crochet lagi, jadi ada 5 single crochet di dalamnya. Baru kita tutup dengan tusuk slip stitch. Sekarang bagian pitanya kita ikat saja seperti ini, kita jahit. Baru kita jahit di bagian kepala. Nah, kalau di contoh teman-teman melihat shell untuk aksesoris bonekanya, di sini saya akan berikan contoh.
kita buat simpul dulu. Lalu kita buat 35 tusuk rantai. Selanjutnya, sekarang tiap rantai kita isi dengan single crochet. Jadi satu lubang satu kali single crochet. Kita buat sampai ke ujung sampai semua rantai terisi dengan single crochet. Nah, amiguruminya sudah jadi, dan jangan lupa ikuti terus channel saya dan tunggu tutorial-tutorial selanjutnya. Salam merajut!